Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Harinya hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022. Di malam ini saya membuat audionya jam 22 lewat 15 menit. Saya doakan Anda semua yang mendengarkan Cahaya Kehidupan, yang menonton video-video di Cahaya Kehidupan, hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kemudahan, dan tentunya semakin hari semakin penuh dengan kesadaran sebagai manusia. Apa yang sudah Anda sadari di hari ini? Sudahkah Anda merenung, menyadari apa yang sudah dikerjakan dari pagi tadi sampai malam hari ini? Apakah Anda hanya menjalani hidup sekadarnya saja, seadanya saja, jalan sudah jalan saja, hidup ya hidup saja, pagi berangkat kerja, siang makan, pulang, sore pulang, tidur. Apakah itu terus setiap hari Anda mengerjakan sebuah rutinitas yang sama saja tanpa ada memiliki makna, tanpa ada memiliki sesuatu manfaat gitu ya untuk Anda dan orang lain? Nah, kalau Anda terjebak dalam sebuah rutinitas, Anda terjebak dalam sebuah lingkaran yang gitu-gitu saja, ya Anda harus mulai berpikir untuk membuat sesuatu yang Anda lebih besar lagi gitu ya. Anda lebih nyaman lagi, Anda naik level lagi gitu. Banyak orang terkadang terjebak dalam zona kenyamanan yang sebesar itu. Tidak mau membuat zona nyaman yang lebih besar lagi. Ya, saya tidak setuju ketika mengatakan harus keluar dari zona nyaman. Karena kalau Anda punya persepsi keluar zona nyaman, berarti Anda siap dengan zona yang tidak nyaman. Saya sih lebih senang mengatakan membuat zona nyaman yang lebih besar lagi. Ya, jadi tetap kita di zona nyaman, tapi zona nyaman yang lebih besar lagi gitu ya, yang lebih bagus lagi gitu kan. Tentunya harus berani keluar dari tempurung, keluar dari logika-logika lama, keluar dari pemahaman yang lama untuk membuat hidup lebih baik. Pemahaman yang lama hasilnya sudah jelas seperti yang Anda dapat sekarang. Ilmu yang lama sudah jelas seperti apa yang sudah Anda dapatkan sampai detik ini. Kalau Anda tetap memegang teguh ilmu itu, kalau Anda tetap memegang kuat pemahaman yang Anda pahami sekarang, hidup Anda tetap-tetap saja. Makanya jangan heran ada orang, dia hidupnya flat gitu ya, hidupnya tetap saja. Yang susah tetap susah sampai meninggal, maaf, yang miskin tetap miskin, yang hidupnya segitu gitu tetap aja seperti itu ya, tidak ada perubahan. Kenapa? Karena tetap dengan pemahaman yang lama, tetap dengan ilmu yang lama. Ini bahayanya. Takut, bukan takut ya, mungkin tidak mau mengupgrade ilmu, tidak mau mengganti pemahaman, merasa ini sudah benar, pemahaman saya sudah benar, tapi hidupnya tetap-tetap saja. Misalnya belum punya rumah, belum punya mobil, belum punya tabungan gitu ya, tapi merasa ya ini sudah takdir saya, sudah nasib saya. Nah, ini yang harus didobrak, ini yang harus diganti gitu, ini yang harus dirubah. Kalau Anda tidak mau mengganti itu, tidak mau merubah itu, maka hidup Anda sama saja, hidup Anda tidak akan berubah. Hari tadi saya memberikan kelas AMC Platinum hari pertama ke seorang ibu dari Sukabumi. Ibu ini dulu pernah belajar AMC yang online 1 hari, kemudian dia mengupgrade ilmunya ke 3 hari. Kenapa? Dia bilang ilmu saya 1 hari sudah bagus sekali, masa sudah bisa mempengaruhi suami saya, membuat toko saya rame, itu kenapa saya ingin upgrade ilmu lebih tinggi lagi. Jujur, saya belajar AMC ini betul-betul disadarkan bahwa Allah itu maha baik. Allah itu menuruti setiap apa yang saya inginkan. Rumusnya ada di kelas AMC ini. Dan hari ini saya
belajar dan saya tahu apa yang saya pelajari ini pasti saya dapatkan jawaban dari apa yang pertanyaan saya selama ini. Ternyata betul, ibu tadi di hari pertama dia banyak pertanyaan tentang spiritual, tentang ketuhanan, dan dia pun dapat jawaban di kelas platinum hari pertama ini. Ini yang saya bilang upgrading ilmu, menambah ilmu, menaikkan level pemahaman. Itu sebetulnya sama dengan dari SD, dari TK, SD, SMP, SMA, harusnya pemahamannya berbeda, ilmunya berbeda. Yang lucunya, banyak orang nih, maaf, pemahaman dia dari SD sampai sekarang sama saja. Tentang ketuhanan, tentang kehidupan, sama saja. Ilmunya anak SD dipakai yang sekarang. Tentu ini nanti tidak match gitu. Harusnya ketika Anda semakin dewasa, pemahaman di kepala Anda juga semakin dalam, semakin luas, tidak sama dengan pemahamannya anak SD. Nah, inilah yang disebut dengan dewasa. Dewasa itu bukan urusan umur, bukan urusan usia, bukan urusan rambut putih atau tidak, bukan itu. Menjadi dewasa adalah memiliki pemahaman yang bagus, pemahaman yang utuh tentang kehidupan, dan pasti hidupnya juga lebih baik. Seiringnya usia bertambah, harusnya saldo Anda bertambah. Harusnya Anda lebih kaya lagi. Kenapa? Orang-orang yang berilmu, indikatornya adalah dia hidupnya enak. Saya ulangi ya. Ciri orang yang berilmu adalah indikatornya hidupnya enak. Jadi kalau ada orang yang mengaku punya ilmu, mengaku dia memahami sesuatu tapi hidupnya tidak enak, maka dia tidak paham ilmunya. Mungkin dia tahu tapi tidak dipraktekkan, tidak dipahami, tidak diamalkan. Nah, ini salahnya. Ini yang kalau bahasa Jawanya kebacut gitu ya. Wis ngerti kok enggak diamal no, sudah tahu kok enggak dipraktekkan. Yang lucunya ngajarin orang lain. Nah, lucu kan? Dia hanya tahu, tidak praktekkan, tidak ngamalkan, ngomong ke orang lain, ini gini loh, gini, gini, gini. Tapi dia tidak ngamalkan ke dirinya. Ini yang berbahaya gitu ya. Seiringnya bertambah usia, harusnya bertambah juga saldo rekening Anda. Seiringnya bertambah umur Anda, harusnya bertambah juga nilai kekayaan Anda. Kenapa? Karena pemahamannya harus lebih tinggi, pemahamannya harus lebih dalam, ilmu kehidupannya harus lebih tinggi lagi. Ketika ilmunya lebih dalam, lebih tinggi, ini berbanding lurus dengan apa yang dia miliki. Hidupnya lebih enak, asetnya bertambah, saldonya lebih banyak, lebih kenal Tuhannya. Balance semuanya, di spiritual, di kesehatan, di bisnis, di karir, keluarga, semuanya balance. Inilah ciri orang yang dewasa secara spiritual, dewasa secara finansial, dewasa secara pikiran. Bukan sekedar rambut beruban, bukan sekedar rambutnya putih. Makanya maaf, saya tidak melihat orang dari rambut putihnya. Saya tidak melihat orang dari usianya. Yang saya lihat adalah dia berilmu atau tidak. Ilmu ini yang membuat orang lebih tinggi derajatnya. Ilmu inilah yang membuat orang menjadi lebih kaya sebetulnya. Makanya belajarlah ilmu, walaupun itu Anda harus berkorban ataupun Anda harus melakukan sesuatu, ya is okay, itu adalah bagian dari Anda belajar. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama, Assalamualaikum.